Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dan juga Allah SWT amin ya. Oke, hari ini saya akan memberikan materi tata kunci untuk tingkat 2. Oke, materi tingkat 2 sudah masuk kelompok jurus dasar nenek ya. Hari ini yang pertama adalah kelompok jurus dasar naga. Oke. Kelompok dasar naga yaitu merangkai dari jurus dasar menjadi 3 gerakan. Yang pertama dari sifat guru ini ya, kemudian maju 1 langkah sasarannya leher memakai ujung jari tangan. Oke, 1. Nah, gerakan kedua, kaki yang belakang waktu geser ke samping kiri. Nah, menangkis serangan yang arahnya ke kaki. Kemudian gerakan ketiga, maju 1 langkah silang lewat depan kaki kuda-kuda kanan depan ya, langsung sikap maka terbang. Nah, sasarannya pangkal hidung. Saya ulangi lagi. Oke. Kelompok jurus dasar naga dari kuda-kuda kiri depan. Sikap maju ya. 1 langkah. Nah, sasarannya leher. Oke. Kemudian gerakan kedua, kaki belakangnya geser ke samping kiri atau keluar sambil menangkis serangan arahnya ke paha atas. Oke, berat badannya ke belakang. Yang ketiga, maju silang lewat depan serangannya naga terbang, sasarannya pangkal hidung, sambil ayun paha ke atas. Nah, jelas semuanya? Kita coba untuk kuda-kuda kanan depan. Tadi kuda-kuda kanan depan ini. Oke. Kemudian kaki kirinya maju 1 langkah sambil maju serangan naga arahnya leher. Nah, leher. Kemudian kaki belakang geser ke samping luar sambil nangkis serangan yang arahnya ke paha. Lengas. Kemudian maju silang kaki belakangnya lewat kaki depan, sasarannya pangkal hidung. Sikap. Jelas semuanya? Oke, silakan kalian catat materinya pergerakan. Misal, kelompok jurus dasar naga. Gerakan pertama, kuda-kuda kiri depan maju 1 langkah, serangannya arahnya ke leher. Oke. Kemudian gerakan kedua, kaki belakangnya geser arahnya keluar. Ya, arahnya keluar, badannya doyong ke belakang sambil tangan depannya menangkis yang ada, menangkis di bawah, di depan paha yang arahnya ada serangan ke kaki. Kalian nangkis, kemudian maju 1 langkah silang lewat depan. Nah, sasarannya pangkal hidung. Jelas semuanya? Oke, saya ulangi 1 kali lagi, kalian termati ya. Kita lihat dari kuda-kuda itu di depan. 1 2, kaki belakang geser keluar, doyan ke belakang, menangkis yang arahnya tangan ke kaki. 3, silang sasarannya ke hidung. Jadi
ya nak ya. Oke, okay. Ini sudah mulai kelompok jus dasar, otomatis sudah mulai ada tingkat kesulitannya bertambah sedikit. Jadi insyaallah kan bisa melakukan sendiri di rumah. Seperti itu. Oke, okay. Kita ketemu lagi untuk minggu depan dengan materi yang sama, masih dengan kelompok jus dasar. Cukup? Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala macam penyakit dan wabah pandemi ini. Oke? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.